Oke, selamat pagi ya. Mumpung masih pagi ini kita mau tes mesin. Gunung Sepul. Pastikan tidak terlepas ya. Rem besar. Oke, kalibrasi ya. Oh, bahasanya tadi bahasa Cina ya. Ini yang baru datang. Oh, ada bahasa di sini, di mana ya? Ya lupa dah. Oke, ini bahasa ya di sini. Spanyol, Spanyol, makin banyak. Sini aja deh, sebelah sini. Pakai yang kecil, apa ya, apa ya? Nah ini English saja ya. Coba saya keluarkan. Apa namanya? Kita ulang kembali ya. Apakah bahasanya masih tetap pakai bahasa asing? Nah, ini sih bahasa asing semua. Mau pakai tulisan bahasa Jawa ini. Ya. 75/75 ya. Kita masukkan dulu ini cuma nanti masuk di nomor 76. Heading ya. Tadi tulisannya enggak kebaca. Ternyata di Cina itu tulisannya ya, lancar ya. Ini dari pabriknya memang belum disetting. Oke, kita langsung ambil. Oke, jangan sampai terpentok sama tembok ya. Ini bonusnya sakocinya 3 buah ya. Oke, kita langsung jalan, perhatikan di layar.
logo ya, logo sepatu ini. Skocinya naik, kita kasih nol dulu. Oh, belit ini. Belit pret. Sepertinya spool tidak terpasang dengan betul atau tidak masuk penjepitnya. Karena dengan tekanan nol kok skocinya naik tuh. Enteng sekali. Nah, ini jadi pelajaran buat yang ini. Apa namanya ya, yang baru nyoba kok loh, kok naik terus gitu, sudah sampai nol masih naik, ini nggak masuk penjepit ini. Nah, pastikan masuk penjepit ya, cek gitu. Mikanya mana ini. Nah, habis ini dijamin ini. Ini tidak usah diulang supaya kelihatan bahwa ini kesatuannya. Nah, sekarang lalu pasti kendor. Harus nih kita pakai tekanan cuma satu. Yang sekoci apa tidak? Oke, tidak naik sekoci ya. Kita ambil kecepatannya.
itu tanda kendor ya. Kita balik. Jadi seperti ini ada dua kemungkinan. Satu adalah ini tidak terkena sensor tapi kena. Jadi yang pertama, yang kedua adalah tidak terjepit dengan semula di sini. Jalan dulu ya.
Oke, ini hasilnya sudah oke, tidak ada kendala, dan di sana pun semoga tidak ada kendalanya. Kalau hanya untuk kendor, biasanya mereka punya settingnya sendiri karena benang yang digunakan itu apakah menyamakan dengan benang atas atau tidak. Ini sedikit agak, ini yang pertama tadi naiknya ini naik, oke. Karena memang dia tidak masuk masang spoolnya itu halus ya. Oke, foto dulu ya. Cepret, oke ya. Ini tutupnya, ini. Cepret, oke. Dan ini adalah bonusnya ya, 3 buah sekoci, 20 mika spool dan 10 jarum. Oke. Saya kirim ya. Masuk packing. Ini nomor serinya ya. Kita serinya kita tempel itu pas posisi mesin sudah dites jalan, sudah dilihat oke, dipastikan oke, baru kita tempel ya. Sedangkan nomor seri bawahnya memang ada di balik tempelan tersebut, bisa dicek aja tapi jangan dibuang. Terima kasih.